Viral di media sosial, rakaman video memaparkan insiden membabitkan sebuah kereta dan lori di Lebuh Raya Plus, kilometer 46.8 arah utara, dari Sedenak ke Simpang Renggam, Johor. Dalam rakaman itu, tidak diketahui punca sebenar kereta berkenaan secara tiba-tiba melanggar sisi belakang lori terbabit sehingga terbalik dan masuk ke laluan bertentangan jalan.